pernah dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad rahimallahu ta'ala yaqul min aqlil aqil alla yu'ayyira ahadan bidzambin fa innahu rubbama ayyarat ahadan bidzambih fabtuli bidzalika ba'da 20 sana. Di antara akalnya orang yang berakal yaitu sifatnya adalah tidak menjelekkan saudaranya karena kesalahan atau dosa saudaranya yang pernah dia lakukan. Sesungguhnya boleh jadi ketika engkau menjelekkan saudaramu yang telah melakukan kesalahan dan engkau mencacinya, maka boleh jadi kau akan juga bisa melakukan dosa yang pernah dilakukan oleh saudaramu mungkin setelah 20 tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita mudah untuk merendahkan bahkan sampai menjatuhkan martabat saudara kita yang dia telah melakukan kesalahan, dan kewajiban kita adalah di mana kita bisa menjaga kekurangan saudara kita yang kita itu tidak menyebar kekurangan saudara kita kepada orang lain.